Everyone, welcome back to this channel. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya agar pesanan kita yang ada di Shopee bisa dijemputkan oleh kurir Jenta Express. Oke, yang pertama kalian harus punya aplikasi Shopee dan tentu saja kalian harus punya toko sendiri. Langsung aja kita buka aplikasi Shopee-nya. Setelah kita masuk ke aplikasi Shopee-nya, kalian pencet yang icon saya yang paling kanan, pojok kanan, lalu kalian masuk ke toko saya. Oke, lalu kita scroll ke bawah dan kalian pilih icon yang ada tulisan di kemasnya. Jadi kalian pilih aja icon itu, klik aja, dan di sini kalian bisa lihat bahwa ada pesanan yang harus kalian atur untuk pengirimannya lewat ekspedisi JNT. Jadi kalian atur saja pengirimannya, pilih atur pengiriman. Nah, di sini ada dua pilihan, kalian bisa mengantarkan sendiri ke counter JNT atau kalian pilih yang pick up. Nah, yang pick up ini adalah layanan penjemputan oleh kurir JNT. Jadi kalau kalian mau antar sendiri, kalian bisa antar dan pilih antar ke counter ini. Jadi yang kedua, kalau kalian mau kurir JNT yang menjemputkan paketnya, kalian tinggal pilih pick up yang di sini. Kalian pilih tanggal pick up-nya, kalian ubah. Nah, di sini ada tanggal penjemputan paketnya. Kalian bisa pilih karena hari ini hari Kamis. Jadi saya akan pilih hari Kamis, dan waktunya kalian bisa pilih waktu saat jam kerja JNT ya. Jadi sini ada jam 1 sampai jam 5 sore, dan di sini ada jam 6 sampai jam 11 malam ya. Jadi kalian pilih aja yang waktu siang, karena JNT sendiri tutupnya itu jam 9. Jadi kalian pilih yang pertama, yang jam 1 sampai jam 17. Oke, kita konfirmasi. Nah, kita langsung klik aja lanjut konfirmasi. Nah, di sini akan muncul tulisan penting. Setelah atur pengiriman, kurir JNT Express akan melakukan pick up atau jemput paket di alamat toko Anda. Mohon menunggu dan tidak datang ke counter JNT Express untuk mengirimkan paket Anda. Anda juga tidak perlu membayar ongkir ke kurir JNT Express. Nah, yang perlu kalian ketahui, nanti saat kurirnya datang, kalian tidak perlu membayar apa-apa. Karena memang pelayanan atau jasa penjemputan paket itu tidak berbayar dari JNT. Oke, lalu kalian press OK, dan akan muncul nomor resi yang telah diberikan oleh Shopee. Nah, nomor resi ini yang kalian gunakan atau JNT gunakan untuk diprintan atau dicetak di atas paket Anda, di atas paket kalian. Oke, jadi kalian tinggal klik OK, dan sudah, kalian lihat rincian pick up-nya. Oke, dan gitu aja sih. Jadi gampang banget kan caranya. Kalian tinggal tunggu di toko atau di rumah, kalian nggak usah kemana-mana, akan ada kurir JNT yang langsung menjemputkannya. Oke, that's all for today's video. Thank you so much for watching. I'm Sam from Lombok, and see you next time. Bye bye.